แล้วก็ยังเท่านั้นdalam yang menegas supaya dia kata wali keping pada seluruh kaya Indonesia terutama muslim menolong kata fakta kita mau akan kita tahan sebenarnya fakta ini asas yang belum kita merdeka oleh putih belum merdeka dalam perundingan kemerdekaan dia setuju supaya adanya satu akta pembangunan tanah bagi membolehkan orang Melayu diberikan hak milik tanah dan dibangunkan secara perlahan dipanggil akta pembangunan tanah 1956 kita merdeka 1957 akta pembangunan tanah 1956 baru kemudian ditukar kepada akta JSC Group Settlement Act 1960 Felda duduk kuat kuasa undang-undangnya di bawah akta Group Settlement Act 1960 di bawah Group Settlement Act 1960 pemilikan tanah ada orang yang mengikui pada perundani hanya boleh mengikui pada pokok yang berdiri sama ada dia berokok kerana dia masuk jadi berokok kata dia boleh dapatkan neka, suleka, dapat umur sengeka atau kesehatan nombor dua orang milik tanah di bawah Group Settlement Act ialah korporasi berokok Fertra sendiri itu kalau dia tidak dimiliki oleh koperasi penerokok dia telah memiliki tanah di bawah Group Settlement Act oleh kerana itu Fertra Plantation pada Fertra Kedewo Latel ada penerokok Latel ada penerokok dia kosi untung dia tidak penerokok Latel ada penerokok ini dan untung Fertra Sanduk dari si akta dia boleh memiliki kecuali ada koperasi yang menjadi pemilik majority dalam ladang maka ditubuhkan koperasi penerokok Felda KPF KPF memiliki saham 51% dalam Felda Plantation yang memiliki ladang-ladang yang tak ada penerokok ladang yang tak ada penerokok ini dia nanti listing ataupun senaraikan di bursa saham perlu di jam kesiap dalam bulan April bulan 5 dia nak bagi dua yang perlu kepada penerokok kerana koperasi penerokok Felda juga sahaja kepada Golden Ventures Felda Golden Ventures baik bila kita tahu kedua-dua undang-undang dari segi undang-undang kita nak ingatkan Felda dari segi nanti dia terlih menyenaraikan ladang kerana bila dia menyenaraikan ladang waktu lebih koperasi penerokok Felda sebagaimana syaratnya dari kertas lembaga di Lisbon koperasi penerokok Felda dikeluarkan sebagai pemegang saham bila koperasi tak jadi pemegang saham badan ni otomatik salah dia miliki di bawah TSA negeri-negeri ada kuasa membalikan jadi tadi yang berbisik yang berhubung mesyuarat sebagai kata insyaAllah kita akan buat kata untuk ambil alih tanah badan kerana di kartel dan insyaAllah kita akan kata kalau Ustaz Azizan kena ambil balik kata di sana ambil balik kata bila tiga negeri yang ambil balik kita tanya mungkin sama-sama bapa yang dia mahu ni nak lepas kepentingan merokok buih kepada orang lain di sebelah ini semua orang beli mereka beli ibu ibu siapa beli di biasa lah bermakna kita mengkhianati orang lain selama ni orang lain dan pemimpin pula memiliki dana bila amal buat lagi ni amal mengkhianati orang lain untuk selama dan kita hanya kata tidak akan kerjasama kita nak ambil alih dana ni kalau seluruh orang kata ladang Felda Plantation diambil balik keluasan dia ada lebih kurang pada tu silam kalau pada tu ini ekar kalau kita bagi 10 ekar kepada satu ekarnya kita akan dapat lebih kurang 83,000 penerokok kita boleh masuk jadi insyaAllah dalam manifesto perkataannya kita harap kita pilih yang baik dulu pada selesai penyerangan Felda ini kita akan haji semua batalkan penyerangan Felda ini dan kita bagi balik kepada penerokok-penerokok baru pada masa yang sama Felda dia boleh lagi manage ataupun uruskan lagi dia bukan kata tak ada pilihan sendiri bila bagi pada penerokok selain daripada itu global venture bagi yang mengakui lantai ini hutan dia lebih 500 juta dia ada hutan 500 juta dan cara buat penyenaraian ini ialah tujuan dia supaya UMNO boleh tabung belakang untuk tabung belakang yang waktu dia logarkan tabung belakang yang pada masa yang sama penerokok yang ketepak hope dia berada-ada swasta dalam plantation ini selama jadi insyaAllah kajian kita
agar buat satu tindakan untuk menghalang setakat kita dulu penyerayan. Kalau mula lebih lagi, penerokan seluruh negara, dia pun disuruh kena bangkit. Dia pun disuruh kena bangkit. Di seluruh negara ada 70,000 parlimen. Di mana ada penerokan. Dan sebagian besar parlimen ini, ada dalam parlimen jantung, ada 13 kawasan penerokan. 13, benih semua. Sekali ini, kalau penerokan bersih, tidak selama lagi lagi dia, dia tolak, Aksi Barisan Nasional ini, hudung, insyaAllah, kita akan